terik matahari tak menghalangi semangatku untuk tetap bekerja keras, Lur. Kebetulan siang ini aku diminta paman membajak sawah. Soalnya sebentar lagi di Desa Cipales, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sudah mulai masuk musim tanam. Masyarakat di sini tidak hanya mengandalkan sawah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yo. Ada juga yang berternak bebek. Hasil telurnya nggak kalah dari daerah lain. Telur bebek di Desa Citales lebih berkualitas karena bebeknya dibiarkan lepas mencari sumber makanan dan protein alami. Salah satunya yo di sawah seperti iki. Di sini bebek dapat makanan yang lebih bervariasi seperti kerang-kerangan dan serangga. Malah kepleset. Kasihkan lihat bebek, jadi gak konsen iki membaca sawahe. Gimana teh? Bantosan milarian dog. Oh, ya teh, bentar ya. Kalau bebeknya model diangon begini, harus jeli dan rajin ngeliat telurnya. Biasanya ditinggalkan di antara sawah-sawah. Oh iyo, biasanya bebek petelur di sini dikeluarkan dari kandang untuk mencari makan setiap hari pada saat pagi dan sore. Jadi bebeknya lebih sehat dan gak cepet stres. Duh, kayaknya udah nih. Bawa telurnya sini. Oh ya teh. Banyak juga ya bebeknya yang telur di sawah. Iya. Pemilihan batu bata sebagai pelapis telur nggak sembarangan, Lulur. Kalau pakai batu bata lebih higienis dan bebas bakteri. Nggak hanya itu yo, bubuk batu bata juga berfungsi sebagai pemanas telur. Hasilnya, telur bebek bisa cepat matang. Hebatnya lagi, bubuk batu bata bisa menghilangkan bau amis pada telur bebek. Pokoknya, mantul ya, Lur. Cara membuat bubuknya juga masih tradisional. Cuma ditumbuk saja sampai halus. Wes rampung iki. Aku tak balik bantu si teteh membalur batu bata. Dong, sekalian adonin ya. Oh, ya. Sebelum dibalurkan, bubuk batu bata dicampur garam dapur. Kira-kira 3-4 jumbo tangan. Garam juga bisa jadi pengawet makanan yo, karena mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan enzim perusak protein. Tambahkan sedikit air supaya mudah menempel ke telur bebek. Tolong anterin telur ya ke Teh Cucu. Oh, ya Teh. Setelah dilumuri batu bata, telur bebek akan didiamkan selama 14 hari. Nah, selanjutnya direbus sekitar 1,5 jam. Rebus dengan api kecil dan jangan sampai mendidih airnya. Tujuannya supaya nggak merusak lapisan cangkang telurnya. Kalau bisa, sambil diaduk sesekali lebih baik, Lur. Telur asin nggak cuma enak dimakan loh yo, tapi juga banyak gizinya. Antara lain, kaya vitamin A dan bagus untuk kekuatan tulang. Odading lagi ngehit, Lur. Neng Intan dan Cek Cucu juga mau buat odading, tapi mau diinovasi dengan telur asin. Wah, bikin penasaran yo.
Bahannya gampang banget. Cuma menyiapkan tepung terigu, gula, susu, margarin, ragi, dan wijen saja. Cara membuatnya juga nggak susah kok. Campurkan tepung terigu dan mentega yo, lalu aduk sampai merata. Kemudian masukkan semua bahan sisanya satu persatu. Aduk lagi sampai padatnya pas. Jangan lupa tambahkan ragi. Gunanya supaya udading bisa mengembang saat digoreng. Teh, ini ya. Teh telur asinnya udah jadi teh? Iya, kasih Dul. Teh Cucu mau nyiapin bahan saus telur asin Citales yang bakal nambahin rasa gurih buat si Odading. Telur asinnya dihancurkan seperti iki yo. Kalau sudah, langsung ke dapur wae. Soale mau sekalian dimasak sausnya. Ya, Abi bade ngadama saus selanya. Oh, nya mangga sop. Adonan yang sudah kalis langsung dibagi dua untuk ditambah pewarna makanan. Sudah, tinggal dibentuk pipih dengan bantuan alat khusus. Potong-potong bagian pinggirnya agar bentuk odading persegi. Tambahkan kacang wijen di atas odading. Wah, jadi keren iki. Ada dua versi, warna merah dan hijau. Kalau masak telur asinnya gak butuh waktu lama kok. Masak semua bahan dalam panci sampai mengental. Wis beres saus telur asinnya, tinggal menggoreng odading. Pakai api sedang dan minyak yang banyak ya lur. Jangan lupa dibulak-balik biar matangnya merata. Ini dia, odading mang gundul. Rasanya seperti Spiderman, lengket-lengket gimana gitu. Lengkap dengan saus telur asinnya, jadi nggak sabar pengen nyobain. Pak, Bu, mangga dicoba odading mang gundul. Ya Pak. Ya terima kasih. Odading mang gundul. Mantap. Tekstur odadingnya lembut, gurihnya juga pas. Apalagi dicocol ke saus telur asin yang gurih dan nagih. Rasanya gak mau berhenti makan. Cocok banget jadi teman makan santai sore. Makan odading mang gundul rasa jadi Spiderman. Lengket banget rasanya. Ajib banget. Iya. Mantap.